Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Hari ini kita lagi bantu-bantu Cat Butler nih teman-teman, biar dapat susu gratis. Atom-atom suka susu sapi, enak-enak. Halo Cat Butler, lagi apa nih Cat Butler? Ini Yuta, Cat Butler lagi dengerin sapi curhat. Ada-ada aja si sapi pakai curhat segala. Halo Susanti, halo Kak Taiga. Halo Kak Yuta. Nio, Atom, kita kasih rumput-rumput dulu hewan yuk. Ayo, biar cepat dikasih susu sapi, enak-enak. Ya nih Kak Yuta, ayo kita beresin tugas kita, biar cepat-cepat dikasih susu sapi sama Cat Butler. Oke Mio, tendangan super tung. Satu lagi. Hup, tung. Wah. Selesai deh. Hebat, Kak Yuta hebat. Semangat. Iya dong, Kak Yuta gitu loh. Kalian denger gak? Itu sepertinya ada suara raksasa deh. Lagi nyanyi Ayah Susanti. Dengar gak kalian? Iya kak, kedengeran. Nah kan, ayo kita bilang Kak Taiga. Ayo, sepertinya ada monster lagi di kota Sakura. Iya nih, Atom, Kak Taiga, sepertinya di kota Sakura ada monster deh. Wah, Kak Taiga harus segera mengeceknya nih. Takutnya monster-monster itu menghancurkan rumah-rumah di kota Sakura. Iya Kak Taiga, buruan sebelum kota Sakura hancur. Oke, kalian tunggu aja ya di sini. Susanti ikut ya Kak Taiga, penasaran pengen lihat. Tapi itu bahaya Susanti. Tapi gak apa-apa deh kalau mau ikut mah. Cat Butler, sepertinya kota Sakura lagi bahaya deh. Ada suara monster kata Yuta. Wah, ya udah cek sana Taiga. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja ya. Oke, Cat Butler, siap. Ayo Susanti, kita periksa ada apa sih di kota Sakura. Aduh. Selalu aja ada yang aneh-aneh nih di kota Sakura. Ya emang Kak. Aduh, tapi Kak Taiga kan juga aneh. Lah, Kak Taiga emang kenapa Susanti? Ya iyalah aneh, masa cowok hamil, aduh. Iya juga ya. Gak apa-apa deh, ayo kita mencari monster-monster itu di mana ya. Sumbernya sih kayaknya ada di taman deh. Iya Kak Taiga, kita langsung cek aja ke taman. Oke, berangkat. Ayah Susanti, na. Ayah Susanti, ayo dong sambil nyanyi Ayah Susanti. Oke Kak Taiga, Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Asik, jos. Mana ya monsternya? Wah, semakin dekat suaranya. Sepertinya emang benar dari taman deh. Kita lihat apakah benar monsternya di taman. Monster apa sih ya? Kok pada nyanyi-nyanyi Ayah Susanti? Gak tahu nih Kak Taiga, Susanti juga penasaran. Terorororet. Wah. Monster apa itu? Kok mirip Upin Ipin dan teman-temannya? Ada Susanti, ada Mei, ada Jarjit. Wah, serem banget. Iya kak, serem-serem monsternya. Iya Susanti, Kak Taiga harus mencuri senjata dulu nih di markasnya Yakuza. Aduh, serem-serem dan besar-besar. Waduh, bahaya nih, bisa-bisa kota Sakura hancur kalau dibiarkan. Iya Kak Taiga, kita harus segera mengusirnya atau membunuhnya nih. Tunggu sebentar ya Susanti, Kak Taiga mau mencuri senjata dulu nih. Nah. Kak Taiga mau ambil senjata basoka. Nah ini dia, mantap senjata paper. Malah kesini. Ayo buruan. Berangkat, kita basmi monster-monster jahat itu.
Aduh, aduh, aduh. Mempan gak ya pakai basoka ini? Sepertinya monster itu sangat-sangat kuat. Ya Kak Taiga, tapi kita cobain aja. Kali aja mempan pakai basoka ini. Oke Susanti, saatnya tembak-tembak monster Upin Ipin dan kawan-kawannya nih. Hei, rasakan ini tembakanku. Tidak akan mempan. Ah. Waduh, gak mempan nih Susanti. Lihat ada kembaran kamu, tapi itu besar. Enggak ah, Kak Tega, gak kembar. Itu mah serem, besar sekali. Iya, iya. Tapi kok ini gak mempan-mempan ya? Waduh, gawat nih. Rasakan ini lebih dekat. Wah, gak mempan juga. Hei, rasakan ini. Waduh, waduh, gimana ini Susanti? Pelurunya udah mau habis. Rasakan ini, rasakan ini. Wah, gak mempan juga, rasakan ini. Aduh, 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 gimana ya? Wah, pelurunya udah habis. Aduh, aduh, aduh. Mending telepon Cat Butler aja deh, minta bantuan. Halo, Taiga, gimana monsternya? Udah dimusnahkan belum? Belum nih Cat Butler, monsternya kuat sekali. Minta bantuan dong, pakai basoka gak mempan nih monsternya. Wah wah wah, ya udah, Cat Butler sekarang kesana. Oke Cat Butler, secepatnya ya. Takutnya kota Sakura hancur nih. Ah, Taigawa mending balik lagi deh ke peternakan. Mengerikan monsternya. Ih, kabur. Oh, ternyata ini ya monster-monsternya. Lah kok mirip Upin Ipin dan teman-temannya. Tapi ini besar-besar. Waduh, waduh. Harus pakai senjata yang paling canggih nih. Biar langsung musnah. Rasakan ini. Wah, wah, wah. Terlalu jauh. Rasakan ini, rasakan ini. Aduh, aduh, aduh. Senjata apa ini? Kok sakit sekali? Hei, manusia kucing. Ampun, ampun, jangan tembak kami. Ah, gak ada kata ampun, rasakan ini. Kalian sudah mengacaukan kota Sakura dan mau menghancurkan rumah-rumah. Rasakan ini, senjata Cat Butler. Aduh, 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 sakit, sakit. Ampun, 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 ampun. Nah, akhirnya berhasil juga pakai senjata ampuh Cat Butler. Hahaha. Makanya jangan berani-berani ganggu kota Sakura. Akibatnya bakal aku hancurkan dan aku musnahkan Cat Butler sang jagoan. Hahaha. Yuta, Mio, monsternya udah musnah nih sama Cat Butler. Wah, Cat Butler emang paling hebat di dunia. Eh, Kak Taiga mana Cat Butler? Gak tahu Yuta. Mungkin Kak Taiga lagi makan. Cat Butler ke sapi lagi ya. Oke, Cat Butler. Aduh, dasar Kak Taiga malah makan. Oke, teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya, jangan lupa share juga ya.